Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia. Halo, selamat siang Dreamers. Hari ini ketemu lagi di Fanbase Zone bareng sama Naura pastinya. Dan di hari ini Naura gak sendirian. Naura datang kedatangan teman-teman dari My Day. Ini akhirnya bisa berkesempatan ngobrol sama teman-teman dari My Day. Pengen banget gitu ngulik dari Day 6 dan sudah ada dari kakak-kakak My Day Jer Social Project. Halo. Hai. Grogan ya? Atau apa ya? Oke, jadi sudah ada 4 wanita di sini. Mungkin kita akan kenalan dulu. Boleh silakan yang mau memperkenalkan dirinya. Kamu dulu deh. Asik. Tujukan enggak tuh? Halo, nama saya Septiana. Septi, lalu? Nama aku Rara. Halo Kak Rara. Halo, nama aku Resti. Oke. Halo, aku Zanu. Oke, berarti hari ini kita kedatangan 4 kakak-kakak dari My Danger Social Project. Tapi sebelum itu, mungkin sebelum kita lanjut untuk ngobrolin dari My Danger Social Project ini, boleh kali ya aku tanya dulu gitu. Ini My Danger Social Project awal mulanya tuh gimana sih terbentuknya? Siapa yang mau jawab? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Sebenarnya awal mula My Day yes. Jar Social Project ini itu ada pertama tuh di 2021 ya, sampai berjalan sampai pada saat ini. Sempat ngobrol juga nih Kak, tadi kan katanya Kak ini ternyata dari admin fanbase yang berbeda-beda mungkin boleh dikasih tahu gitu, account-nya apa sih kalau dari fanbase kalian masing-masing? Kalau dari aku sama Resti itu kita dari My Day Jakarta. Jangan lupa di follow ya. Iya dong. Lalu kalau dari aku Extraordinary My Day. Wow, baiklah. Kalau dari Kak Septi? Enggak, aku Kak Septi ini apa ya jadi? Mungkin anggota kali ya. Oke, nah kalau dari kakak sendiri gitu menjadi My Day gitu pasti punya lah biasnya masing-masing kan? Mohon ditahan. Mohon ditahan ya, jangan menggebu-gebu gitu ya. Saya tanya dulu satu-satu, biasnya siapa? Tanya dulu nih. Siapa deh, siapa mau jawab? Okay. Resti dulu juga boleh. Resti kayak udah ada jawabannya. Tapi mohon jawabannya satu aja ya. Gak bisa sih. Kayaknya kalau itu pilihan yang sulit gak sih? Paling gak bisa tuh kalau misalnya K-popers ditanyain. Kalau aku lebih ke Yongkei. Kenapa? Kenapa Yongkei? Karena ganteng. Kenapa Yong? Jadi kayak anak bocah juga bisa jawab, ya dia ganteng gitu. Kalau Kak Zanu? Kalau aku Sungjin. Sungjin. Kenapa suka Sungjin? Seperti bapak-bapak. Oh, pesona pria matang. Pesona pria matang ya. Dewasa sih. Dewasa ya. Yang kayak bisa biayain S2 gue nih gitu ya. Bukan S2 lagi, kayaknya biaya hidup sih. Full time ya. Oke, lanjut Kak Rara. Kalau Kak Rara biasanya siapa, Kak? Aku biasanya tergantung siapa yang ngabarin duluan sih. Oh, hari ini kebetulan siapa yang ngabarin? Lupa lagi, belum dicek nih. Nah, kalau aku lebih dulu enggak sih? Kita coba dengar kalau satu deh, satu yang paling kalau ultimate-nya itu Yongkei. Yongkei. Gerakannya ini kenapa? Dia pintar banget kok, parah. Oh iya, jadi kakak suka sama yang cowok pintar gitu ya? Iya, attractive banget ya. Punya sexy brain gitu. Tapi kalau misalnya dua, emang siapa sih? Satu lagi, Wonpil. Wonpil, why? Pria word of affirmation. In the world of boy, he's a gentleman. Gitu, bener banget. Ngadepin cowok kayak gitu ya. Setiap malam dibilangin love you gitu kan. Tapi setiap malam memang gitu? Iya. Kak Septi gak? Siapa ya? Siapa ya? Kalau bisa empat, kenapa harus satu gitu? Tapi kita harus satu aja dulu nih ya. Sungjin. Oke, kalau begitu kenapa namanya Sungjin? Aduh, kalau ditanya kenapa ya? Gak tau, matanya tuh pengen gimana ya? Mau jaga tatapan. Pengennya yang aura pria-pria matang gitu. Pria matang ya, pesona pria matang memang susah sih ya. Memang. Kayak terlalu udah pas lihat dia tuh kayak langsung terpikat. Pengen nanya, ngepoin gitu, My Danger Social Project gitu. Tujuan utama dari akun ini dibuat tuh sebenarnya apa sih, Kak? Oke, jump ya. Iya, iya. Silahkan ya. Sesuai dengan namanya, Social Project. Jadi kita
mengadakan kayak sosial-sosial project, sama juga kayak event birthday gitu. Seru. Iya, terakhir itu kita yang lagi masih berjalan ini ada ini apa namanya? Donasi untuk Demak. Oh, jangan lupa donasi ya guys. Wow, itu kalau misalnya mau ikutan donasi bisa dicek di mana? Bisa cek di Twitter, bisa cek kita bisa. Itu nanti ada link langsung di kita biasanya. Nanti kalian tinggal donasi aja. Oh, gitu. Biasanya kalau misalnya bikin social project itu berarti kerjasamanya tuh lebih ke siapa aja sih kalau kakak ini biasanya? Maksudnya kayak dari vendornya apa aja gitu? Vendornya atau mungkin dari misalnya ada lembaga-lembaga yang diajak juga gitu. Karena kan ini My Day Jars ya, jadi ibaratnya kita dari dua vendor jadi satu untuk melanjutkan social project kayak gitu. Jadi kita menaungi My Day sama Jars juga gitu. Cuman waktu itu kita juga sempat apa namanya ada social project juga. Kalau nggak salah itu menanam pohon ya sama 25 vendor lainnya. Ah seru banget. Seru. Wah seru banget. Terus kalau misalnya untuk social project gitu berarti kan sejauh ini berarti banyak banget nih project yang udah dijalani gitu. Project apa sih yang paling ngena dan berbekas di hati kakak? Boleh dijawab salah satu gitu. Silakan. Kalau dari aku ya. Sebelumnya kan aku mau ngasih tau dulu kayak dari 2001 sampai 2001 lama banget. Masya Allah. Ada kedisik. Dari 2021 sampai 2022 itu sekitar 10 project ya. Wah, di 2023 itu kita ada 8 project. Kebalik gak sih? Kebalik ya, ampun. Dari 2021 sampai 2022 itu 8. Makasih ya. Iya. Terus di 2023 nya 10 ya. 10 project. Oke. Kalau buat aku yang enak itu yang mana tuh? Yang apa tuh? Palestine. Oh, Palestine. Berarti sempat juga kemarin. Wow, gencar-gencar kita share-share. Itu kalau boleh tahu totalnya berarti berapa? Sekitar 114 juta dari total 10 project itu. Dari total 10 projectnya sih. Dalam setahun itu. Ya, kalau untuk apa namanya? Dari proyek Palestina sendiri aku lupa ya karena kebanyakan proyek kali ya. Jadi gitu loh ya. Historinya fleksi. Iya, jadi apa namanya? Karena kan kita memang kalau untuk sosial proyek itu selalu kita update di Twitter kan. Pastinya ya. Untuk pemasukannya sudah berapa, kita bagikannya kemana, itu semuanya sudah ada apa transparansinya dan kepastian. Oh, berarti tadi total donasi terkumpul 114. Iya, tapi untuk yang Palestina itu sekitar 56 juta. Keren banget. Berarti itu maksudnya yang join dari berbagai macam fandom lain juga pasti kayak aku percaya dari macam-macam fandom. Keren banget. Oke. Kalau Kak Septi mungkin ya project apa? Bagi daging kurban ya. Kalian motong sendiri. Bukan ditanya ya. Berarti itu disalurinnya kemana aja kalau boleh tahu Pak? Seperti itu ke masyarakat sekitar ya, yang membutuhkan. Wow, keren sekali. Tahun ini berarti nanti ada lagi nih kira-kira. Insya Allah ya. Katanya 12 sapi ya deh. Agak shock. 12 sapi. Gitu ya. 30 kambing katanya ya. Kalau Kak Resti, kalau project apa Kak? Oh, lebih yang nanam pohon sih. Nanam pohon. Itu gimana tuh cerita waktu itu project nanam pohon ini? Kita langsung nanam pohon langsung di daerah Pik ya kalau masalah. Oh, di daerah Pik. Sama fandom-fandom lain. Oh, berasa. Itu ada videonya di Instagram. Ah, seru sekali. Itu berarti total nanam berapa berapa pohon waktu itu? Iya, banyak. Banyak. Wow, keren sekali. Inilah yang gue suka kalau misalnya fans K-pop sudah terjun ke isu-isu sosial kayak gini nih.
langsung diterabas semuanya. Oke, Kak Zanu, Kak Zanu proyeknya. Aku sendiri dari birthday-nya Jay. Kenapa? Oh, karena waktu itu kita bagi-bagi ke beberapa panti asuhan, terus kita bagi ke panti asuhan yang ada di mana ya, aku lupa. Cuman di panti asuhan di DKI Jakarta di Jakarta. Yeah. Gitu. Soalnya kayak kayak langsung terjun terus ke anak-anak, terus di sana bilang kayak happy birthday Jay itu kayak oh, terharu banget. Ya, lucu banget aja gitu. Kita pernah ini bagi-bagi ikan juga enggak sih? Ah. Oh, iya kan? Yeah. Yang diinin ke lagi-lagi karena kebanyakan sampai lupa ya. Tapi kan maksudnya dari project kalian baik banget nih. Ada nggak sih waktu itu sempat di notice gitu sama salah satu member misalnya? Pasti kalian kan ngetek dong, pasti kan mention gitu. Ada nggak di notice waktu itu? Kayak nge-like atau nge-views atau misalnya okay, misalnya J itu kan dia aktif banget kan di aktif banget kan semuanya yang mention dia tuh pasti di quote tweet atau di retweet sama dia gitu. Sempat enggak sama kita? Belum ya, berarti masih butuh 100 project lainnya kali ya. Wow. Untuk waktu dekat-dekat ini gitu, ada enggak yang lagi dikerjakan proses untuk projectnya? Kalau yang lagi berjalan itu yang apa namanya demak ini ya, untuk pedal betul sama nanti yang coming soon untuk Ramadan. Ramadan tiba. Oke, berarti yang dekat-dekat ini lagi proses itu lagi berjalan dan nanti soonnya di Ramadan. Yes. Berarti tahun lalu pun Ramadan juga ada. Ada. Kayak gimana sih biasanya masalah bulan Ramadan itu lebih kayak bagi-bagi? Biasanya kita bagi-bagi tajil ya, bagi-bagi tajil. Seru banget di jalanan gitu. Iya. Oh, buat ojol gitu gitu. Iya. Oh, oke. Nah, berarti kalau untuk My Danger Social Project gitu, ini terbuka nggak sih kalau misal untuk My Danger pengen ikutan gitu atau gimana? Untuk ikutan donasi atau gimana? Untuk ikutan bisa bergabung misalnya menjadi salah satu kayak kakak-kakaknya ini. Oh, boleh. Gimana caranya tuh? DM aja. Atau usah isi formulir enggak ya, Bun ya? Enggak usah. Di formulir. Bisa diisi. Jadi kalau misalkan ada dari teman-teman My Day yang bergabung jadi salah satu relawan gitu. Iya. Bisa kontak aja ke Twitter atau di Instagram. Berarti harus udah punya fanbase atau kayak kakak ini boleh gitu walaupun gak ada fanbase tapi enggak sih? Sebenarnya terbuka ya, terbuka banget sama Jazz. Siapa aja gitu ya, walaupun tidak membawa fanbase juga boleh gitu. Bukan ya, boleh. Jadi volunteer ya. Pada dasarnya tuh baik kan sih? Iya. Benar. Kalau misalnya mau tahu sosmednya gitu dari My Danger Social Project ada di mana aja? Ada di Twitter, Instagram, sama TikTok. Joget-joget ada ya? Iya dong. Oh iya benar. Oh, TikTok ada. Nama akunnya sama? Sama. At My Danger Social Project. Kalau di Twitter itu ada singkatan sih. Sama ya. Oke, kalau gitu berarti bisa dicek langsung di sosial medianya. Kalau misalnya mau ikutan donasi pun bisa dicek langsung di situ ya, tanpa ada syarat kan. Kalau misalnya ikutan donasi tanpa syarat, yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik dan ikhlas. Oke lah kalau begitu, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dari My Danger Social Project. Ada yang mau disampaikan mungkin ke My Day yang lagi dengerin sekarang? Atau mungkin buat day 6 gitu? Jangan berhenti galau. Iya, dan tetaplah galau walau tidak ada yang menyakiti. Iya. Tetaplah berkarya dan penuh ambisi. Betul. Iya, baiklah. Sama buat para My Day, jangan lupa tetap donasi. Kita harus saling membantu sesama. Yeay, thank you so much dari Kak Rara, Kak Septi, Kak Zanu, lalu juga Kak Resti. Terima kasih banyak sudah datang ke Jumat hari ini. Main-main ke fanbase zone, terus jadi juga cerita-cerita dan sharing-sharing untuk social project ya. Buat Dreamers dan My Day yang kalau misalnya hartanya sudah berlebih ya, daripada kebingungan buat kemanain, mendingan ikutan di social project, bersedekah bersama dengan My Danger Social Project. Thank you untuk Dreamers yang sudah datang ke fanbase zone hari ini. Nanti ketemu lagi di fanbase zone selanjutnya. Bye-bye! Bye.